Begitu aku masuk ke kiri, sendiri emang. Oh, di sini ada tukang tanaman ya. Pas aku pelan-pelan jalan lagi nengok tanaman, ada tanaman apa aja ya gitu. Tiba-tiba kok di sebelah kanan tuh kayak ada tangan. Tek gitu. Tangannya di sini kan, kaget ya kok ada tangan di sini. Pas aku lihat dia narik gitu loh. Jadi aku tuh enggak bawa apa-apa ke naik sepeda, cuman bawa satu tas kecil yang isinya cuman handphone gitu, itu pun nempel di dada. Tapi tasnya talinya kecil banget. Nyelempang gini kan di punggung, sama dia ditarik terus dia ngebut gitu loh naik motor sendiri. Wah, aku teriak gitu kan, maling gitu. Terus aku jatuh, aku lihat orang-orang udah pada nyamperin kan, tukang-tukang tanaman segala macam orang deket situ. Terus bu, begal ya begal gitu. Aku kaget juga, hah? Ya Allah gitu kan, masih jam segini gitu, jam segini begal pak, aku sampai kesebut gitu. Kata si bapaknya tukang tanaman di situ, bu di sini juga siang kurang aman katanya gitu. Terus aku lihat ternyata udah robek, celana udah robek terus udah berdarah gitu. Nggak sadar ternyata jatuhnya. Aku pikir aku tuh nggak jatuh, cuma nahan sepeda aja. Ternyata jatuh. Jadi buru-buru pulang. Terus aku sampai rumah cerita sama suami, suami kaget kan. Masa sih? Lebay deh. Ya, masihnya tuh kelihatan. Oh iya, iya. Ini sarung tangan. Nah, tasnya tuh cuman gini. Jadi aku cuman pakai tasnya, selempangnya tuh cuman segini. Aku pikir kan aman ya, karena ini ada di sini gitu. Ternyata ditariknya di sini. Ternyata ditariknya di sini. Nah ini mungkin nggak kuat, alhamdulillah dia nggak kuat ya, dia putus dan jatuh ke bawah. Masya Allah, kayaknya gini ya, kan lagi naik sepeda nengok ke kiri, terus dia tarik gini, dia tarik gini, terus aku kayaknya udah lepas aja, lepas terus berusaha teriak gitu, terus sama lihat mana yang jatuh, kayaknya sih gini ya, aku nggak dengar lihat, karena yang kena kan ini nih, tuh ini perbannya masih ada, terus karetnya lepas. Mungkin waktu itu di jalan tuh aku sempat buka gini, ambil keluarin handphone. Matiin sebentar, masukin lagi. Nah, mungkin ada yang lihat kali atau apa ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.